ini suara berapa? Suara berapa? Satu kah? Tiga kah? Oh, ini adik-adik beliau nanti mau bernyanyi. Terus kedua aku, ketiga kamu juga. Nah, udah kebilang kan, kotak tuh habis ini. Yo, gladi dulu, gladi. Kita kira ini badan. Iya. Kalau gitu udah dikasih tahu sama kata Bu Yari, Pak. Belum jadi mah kayak ada. Ada. Jadi ini dikipok kan, kita bisa bilang ibadah enggak ibadah. Iya, itu juga. Dialihkan ke sore. Lampu bisa dinyalakan. Dan Bapak Simarmata. Yang tidak terpancar yang ku dah berjalan.
menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada. Kita lihat bahwa Natal ini diperingati di banyak tempat di seluruh dunia, bahkan luar biasa sekali. Tapi kalau sebenarnya kita perhatikan, ini ada satu kejadian yang luar biasa sebenarnya. Kejadian di mana Yesus itu lahir, betul kan? Yesus itu lahir di dunia ini, sehingga kita dalam Alkitab. Tapi kalau sudah perhatikan, sebetulnya Alkitab itu suatu kitab yang luar biasa. Betapa luar biasa, karena isi daripada Alkitab itu merupakan pencatatan daripada sejarah salah satunya. Itu ditulis ratusan tahun gitu. Nah, kemudian isinya kalau dibandingkan antara satu dan yang lain, maka itu sudah makan waktu ratusan tahun. Kalau raja
menerimamu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam tangannya Yesus Kristus dan persekutuan Roh